Dalam tempoh rancangan ini lagi, pelbagai langkah akan dilaksanakan untuk memastikan kemampanan alam sekitar. Penekanan akan diberi kepada penggunaan tenaga boleh diperbaharui dan peningkatan kecekapan tenaga. Antara lain, kerajaan akan memperkenalkan feed-in tarif dan dana tenaga boleh diperbaharui bagi menggalakkan perkembangan aplikasi tenaga boleh diperbaharui. Garis panduan piawaian dan undang-undang berkaitan akan diperkenal bagi memastikan kecekapan penggunaan tenaga termasuk penurunan tahap pelepasan gas rumah hijau. Penekatan kerajaan ini bukan dibuat atas dasar tanggungjawab beretika sahaja. Kerajaan akan menggalakkan pengwujudan peluang ekonomi daripada usaha pemeliharaan alam sekitar. Sebagai contoh, Eko Pelancongan menyediakan pelbagai peluang menjana pendapatan bagi masyarakat setempat untuk menggalakkan pemeliharaan flora dan fauna negara. Kita juga harus merebut peluang dalam arus perdana global di mana permintaan bagi produk, perkhidmatan dan teknologi hijau semakin meningkat. Dalam usaha ini, dalam hal ini saya menyuruh pihak industri mengambil peluang dan menggunakan insentif yang telah disediakan oleh kerajaan melalui skim pembiayaan teknologi hijau sebanyak 1.5 bilion bagi mempertingkatkan aplikasi teknologi hijau dalam pengeluaran produk dan penyediaan perkhidmatan. Kerajaan akan menggalakkan pengwujudan perumahan mesra alam dengan memperkenalkan garis paduan serta sistem penarafan hijau. Putrajaya dan Cyberjaya akan dijadikan model perintis bagi bandar hijau contoh. Kerajaan juga akan menerajui usaha melaksanakan piawaian bangunan hijau. Bangunan baru kerajaan akan direka bina untuk mematuhi piawaian ini. Kecekapan tenaga bangunan sedia ada kerajaan juga akan ditambah baik. Dan sebagai contoh, taladan bangunan pejabat Perdana Menteri akan dinaik taraf untuk mematuhi penarafan hijau yang bertaraf gold standard. Tuan Yang di-Pertua, mulai rancangan